Di sini ada saya lihat jenis kupu-kupu yang besar, Misa. Nah, ini kupu-kupunya lumayan besar nih. Kita belum tahu jenis kupu-kupu ini kupu-kupu apa. Itu ada di depan. Akan saya isi cahaya pengisi biar nampak jelas. Tuh. Lumayan besar tuh, Misa. Jenis apa kupu-kupu ini kita enggak tahu. Ini jenisnya lumayan besar kupu-kupunya. Ini hinggap di pohon katis ini. Saya masih lihat pohon katisnya yang dari tepi rumah, ternyata ada ini kupu-kupu yang lumayan besar. Nanti silakan di komen ini jenis kupu-kupu apa. Warnanya juga unik, baru saya lihat ada jenis lagi di kepalanya tuh. Tuh jelasnya, coba lihat besarnya, hampir sama dengan ukuran daun katis ini. Bukan kecil katisnya, lumayan besar. Tuh, ukurannya ini kupu-kupu unik. Gak lari dia, Misa, padahal kita dekat dengannya. Oke, kita lanjut.